iki aire dikenggi bosi terine dulu, terus mentara sebelah kita masak kacangnya. Kacangnya digoreng dhisik ya Pak Surya. Tidak umum disuntak neng gini gini guys, sampai kaclop apa ya, sambil nunggu terine direndam air panas, goreng kacang guys. Kacangnya wis cetek-cetek itu tandanya sudah matang. Kok cepet gimang ya kacangnya jenis apa? Terine direndam kira-kira 10 menit 15 menit terus dicuci. Terus digoreng bekas sisane apa? Goreng kacang itu mau dan enggak aneh, enggak boros minyak. Kosong dikit. Ye. Matang. Matang guys terini. Persiapan ngulek bumbunya. Bumbunya itu mayar ya, cuma apa ya? Lombok. Lombok, bawang brambang, tomat. Lombok, brambang, bawang, tomat. Terus nanti garamnya waktu ngulek gak usah dikasih dulu ya, terinya wis asin nih. Nguleknya itu pakai kayak gini jadinya cepet. Engko lek tak ulek berubah tangane dadi malah gak enak. Itu sik tulane lombok isik lho, cok pedes-pedes lek no. Mending lombok ditambah no lombok rawit iki kalau loro telu ngono okay, wis. Tapi lek teri gak pedes juga enak. Iya engko lek gak pedes engko entek akeh-akeh. Terus ya. Terus enggak iso digaeng kok sore diwarni neng gone masak mie kan juga enak ya. Nge apa lek turah. Sore kan rencana masak mie. Terus bawang ya, lek wis bar lombok bawang. Pakai bawangnya itu cuma 5 siung. Terus bawang merah pirang siung? 1 2 sekau telur lima siung juga enggak banyak. Banyak bawang 8, bawangnya 8 siung enggak popo, lebih banyak bawangnya barambangnya lebih enak. Asine masak itu banyak bumbu itu lebih enak ya guys. Terus ini enggak diulek kan, lek diulek itu kan capek yang ngulek tangane, ini pakai digenjot ngono lho. Genjot bang. Yes. Enak tutorial ya lo. Apa kui? Kudu silo metek karo ben. Terakhir dimasukkan tomatnya. Jangan lupa diiris-iris. Kok cilik wae. Lawan tapi sini. Lagi buka apa paling? Patang dolar we. Besok patang dolarannya lawan dek. 10.000. Yang gini 10.000 apa landep? Jadi matang. Meh, wis ta pas engko. Sateng lho. Wis. Engko ya madang gawe konten nah. Madang dhewe wong loro nang ngarep kaya wingi. Arep ngobrol. Ya ya yo. Jere Sandro kon podcast.
podcast ngopi ya ngobrol wong loro, ngobrol ini neng kono, ngobrol ini apa karo madang ndak apa-apa. Masih asal lembut-lembut malah enak ya. Kita teh pedes malah. Kalau Indro ini yang baru umur kelas biro. SMP. Lagi kelas biro. Bu. Lagi yo kayak bisa SMP direntengi cap apa lo? Foto wingin yang durenan. Lagi yo dia ini budi karat mbak eh. Saya nggak dia tengah. Nengar apa paling? Dia pipil nengar apa mana paling? Itu kan ya cilik, berarti kan ya kolasnya polisi. Bodoh. Kan di cilik kan berarti halus. Nah. Wis bumbune wis bar diulek. Lanjut ke gongso. Apa ya? Gongso. Ora ono. Enak kae. Masukne bumbu alas. Wah. Mae anu bumbune karo anune oke. Okay. Jenenge sambel kan jenenge. Sambel mercon. Ini ora kan apa-apa pokoknya sambel. Dicongso sampai harum. Baru ngono dikasih bumbune apa, Pak? Gula putih. Terus kok jare anu garamnya kere aku asin. Oh, soalnya ini terinya wis rada asin. Ya tetap dikasih garam tapi dikit aja. Kayak iki lho. Kaldu bubuk. Heeh. Kasih kaldu bubuk dikit aja us. Sambal teri ini kesukaannya adik Andra. Yes, gendos. Encep ya. Kene mulutku ya, kene mulutmu. Hamil. Halah. Rasa di ngonok nih, rasa di seksi-seksi nih. Wis pokok kuat. Oh iya. Terus dimasuk nih terinya. Oh jodoh kono. Di situ terinya. Teri bareng. Lek sok kacangnya kan. Kacangnya keri. Panek. Nah ini kok sok diinjek karena terinya kan rasa asin. Ini urus betul. Tak apa-apa gue kan dimateng. Wes. Aja masuk rono lah, heng. Ini lho carane kopi lah. Kene enak masakane. Kopi kan Pak. Enggak enak. Ora ngono lho. Kompore sing di wajane ditarik prok ngono kae lho. Wes, masukne. Untuk lah kalau lek ning anu. Masukne kacange. Terus kayak brambang goreng ya. Kok ana brambang goreng? Brambang goreng. Wis jangan lupa. Sampai anu neh. Uya sithik. Terakhir jangan lupa cek rasa dan taburi dengan daun eda. Brambang goreng. Matikan api, taburi dengan brambang goreng. Jos matang. Siap makan.